selamat datang di channel kami, di channel para pemula, di channel Mas Naim Otomotif. Seperti biasa, ini kita kedatangan New Carry yang keluhannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, check engine menyala dan katanya untuk speedometer tidak naik, ya maksudnya tidak berputar. Untuk kilometernya ini tidak berfungsi. Kita coba starter ya untuk mesinnya. Kita lihat sama-sama untuk kerusakannya. Kita coba starter. Nah ya, untuk cek engine menyala. Sekarang sudah terlalu sering sekali untuk mobil ini bermasalah sama injeksinya. Sistem injeksinya. Tapi untuk ini enggak cuma injeksi aja sih sebenarnya ya. Untuk semua sih. Untuk kontrol-kontrol ini. Ini saya curiga dari VSS-nya, vehicle speed sensor. Nah, kita coba scanning dulu ya. Kita scanner dulu. Untuk melihat kerusakannya untuk memastikan. Oke. Seperti biasa kita siapkan scannernya ya, untuk scanner murahan ini. Launch. Ini harganya sekitar 6-7 jutaan, Bro. Ya, sudah bisa dipakai. Mungkin ada yang minat bisa hubungi kami. Nanti kita hubungkan dengan teman kami. Oke. Kayak apa cara penscanner? Nah, ini untuk DLC-nya ini ya, kita cari kabel DLC-nya. Ini ya posisinya di sebelah kanan. Ini kita colokan dulu di sini sampai ini nyala ya indikatornya. Nah, kita dorong dulu seperti ini nyala. Oke, setelah ini kita onkan kunci kontak. Baru kita ke aplikasi. Kami usahakan sejelas mungkin nih aplikasinya ini X431 Pro 3. Kita cari aja untuk Suzuki-nya. Salah, Bro. Oke, kita cari dulu. Ini ya. Oke, kita langsung ini. Kita usaha masuk dulu ya untuk ke aplikasinya ini. Biar cepat kita langsung ke manual select. Ada sorry kepencet bro. Oke, manual select salah, kembali dulu full system list, baru kita langsung ke SM nya saja ya. Kayaknya saya salah pencet deng. Karena kita ngelihat dari kamera sih agak susah. Sebenarnya yang SEM lah, yang TCM. Kalau untuk TCM itu transmisi otomatis ya. Jadi kita ulang lagi ya. Oke, kita masuk lagi. Sorry bro. Bentar, tunggu dulu. Manual select full list. SEM engine control module. Oke, masuk. Nah, kita langsung red full code, kita lihat kerusakan. Nih ya, udah jelas ini. Vehicle speed sensor VSS malfunction. Untuk DTC-nya P0500, statusnya current. Ini bermasalah ya yang terjadi saat ini.
Oke, setelah ini kita temukan masalahnya, langsung kita cek ke masalahnya. Kita cek di sensor VSS-nya ya. Oke, lanjut bro. Oke, lanjut kita ya. Kita angkat dulu. Sekarang mobilnya sudah kita angkat. Kita langsung melakukan pengecekan ke vehicle speed sensornya. Ini dia ya, di transmisi di bagian belakang untuk speed sensornya. Kita cek langsung apa yang terjadi. Apa yang bermasalah di bagian ini? Vehicle speed sensor. Saya rasa tidak ada masalah sih. Tidak ada benturan atau apa ya. Kita nanti cek tegangannya yang ada di sini. Ini biasanya ada kabel ground sama plus 12 volt, terus output yang ke SCM, terus diteruskan ke meter. Biasanya sih diagramnya seperti itu. Cuma maafkan jika kami salah karena sudah lama tidak melihat manual book. Karena kita kalau masih melihat manual book terlalu lama ya penanganannya. Oke, kita cek dulu ini perkabelannya ada yang putus atau enggak. Oke, lanjut bro. Setelah kita bongkar ya, ternyata enggak ada yang putus untuk kabelnya. Mungkin dari sensornya atau ada tegangan yang enggak masuk, ada yang enggak masuk ke sini, atau ada ground yang putus di bagian perkabelan yang ke sana. Nanti ini pengecekannya agak rumit kalau seperti ini. Jadi kita cari yang lebih mudah dulu. Kita coba sensor VSS-nya. Kita buka ya box dulu seperti ini. Nah, sebelum mengganti ini kita pastikan tegangannya, arusnya yang di sini itu bagus ya. Jangan asal main ganti, nanti rugi sendiri. Karena ini lumayan sepertinya harganya. Ini secara fisik ada masalah ya untuk sensornya. Coba bersihkan. Oke, kita lakukan pengecekan dulu untuk kabelnya ya. Ini dia bro ya. Nih, pegang dulu kameranya. Oke, sinar dikit. Okay. Ini sensornya ya bro ya. Sensornya kita coba bersihkan. Ini kan dicurigain sensornya yang bermasalah. Yuk. Kalau ada mobil lain enak, kita bisa tukar-tukar aja. Kita coba bersihkan kotorannya. Kita pasang kembali. Seperti ini cara masangnya. Kelihatan bro? Kelihatan. Kita pasang dulu sebelum kita mengganti apa sensor. Ini VSS-nya ini kita pastikan dulu kalau ini betul-betul rusak. Kalau ada mobil lain enak ya, kita bisa tukar-tukar ya. Cuma kalau udah ada ya kan kita harus tahu teknisnya seperti apa. Ini cara kami. Karena ini bisa juga dari soketnya kotor, jadi antar nyambung ke manda ya. Oke, kita menggunakan tester seperti ini. Ini tester. Tester. Yang ground kita taruh di body, di mana aja terserah. Yang penting nempel gini ya. Terus ini biasanya lagi. Nama juga amatiran ya bro ya. Ini yang kuning ini plus 12 volt, terus yang hitam ini ground. Terus yang hijau ini green kan? Green. Yang hijau ini ke SCM. Ini dari sensor, hasil dari sensor dia masuk ke SCM sana. Ini biasanya berupa tegangan sih. Kalau enggak salah sekitar 2 sampai 5 volt deh. Kalau enggak salah 2 5 volt. Sampai 5 volt. Waktu kita belajar dulu, tapi sekarang sudah lupa. Kita coba ini kita ke body dulu, jangan langsung ke ground ini. Kita ke body ya, yang main baru yang kuning ke yang kuning. Ya, prop merah ke yang kuning, kabel kuning. Cek meternya. Ada ya 12 volt. Di mana sih? Nah, 12 volt. Kita lepas. Oke, setelah ini ke atas lagi. Kita ini kan ground-nya tadi di body. Sekarang kita coba ground-nya yang tengah yang warna hitam seperti ini. Jadi dua-duanya nempel.
seperti ini. Yang ini ke kuning, yang ini ke hitam. Ke ya. Yang merah ke kuning, yang hitam ke hitam. Ya, coba dicek. 12 volt keluar ya, Bro? 12. Berarti di sini lagi. Berarti 12 volt ini aman. Terus ground-nya ini aman. Tinggal ini yang hijau. Yang hijau ini cara ngetesnya kita pakai ohmmeter ya. Jadi dari sini ke, dari ujung sini ke SCM sana, ke ujung SCM sana cara ngeceknya. Cuma kita pastikan apa? Kita enggak sejauh itu dulu. Kita coba aja ini dulu kan kita sudah bersihkan. Kita rapikan dulu. Kita rapikan. Oke, seperti ini. Oke. Kita pakai WD aja ya. Seharusnya pakai kontak cleaner sih. Cuma adanya ini yang kita pakai ini aja. Untuk soketnya kita semprot aja. Yang dalam enggak apa-apa kita semprot. Kalau ini jangan nih karena ada sealnya. Karena seal biasanya kalau kena WD ini melar. Jadi ininya jadi sedikit aja sih. Yang untuk apa? Cucukannya apa? Soketnya ini aja yang di dalam yang 3 biji ini aja. Tapi kalau ini apa kayak gini kan basah. Kira-kira bisa membuat konslet apa enggak kalau untuk WD ini? Kalau air bisa mungkin, kalau WD enggak. Kalau WD enggak. Pengalaman saya enggak. Oke, kita pasang lagi ya seperti ini. Oke, kita lanjut ke penyakinan lagi di atas, kita coba hidupkan. Oke, lanjut ya Bro ya. Kita coba hidupkan mesinnya. Kita coba hidupkan dulu tanpa kita scan dulu atau clear dulu, kita hidupkan aja mesinnya seperti ini. Ngeblur ya Bro ya. Kita langsung hidupkan saja untuk mobilnya. Kita sudah membersihkannya tadi ya. Ini kalau hilang untuk check engine-nya berarti itu kotor aja. Kalau enggak hilang berarti ya memang sensornya yang bermasalah. Oke. Kita tes, kita hidupkan ya. Langsung hilang ya Bro ya. Langsung hilang. Oke, kita coba scan. Ini dalam kondisi hidup mesin. Kita tunjukkan apa keahlian scanner kita. Kita red call code. Ini no DTC ya, sudah tidak ada DTC-nya. Jadi dia langsung merefresh sendiri. Langsung tidak ada ini. Langsung normal ya. Oke, kita coba clear DTC, kita clear aja sudah, enggak masalah. Oke. Sekarangnya sudah tidak ada nyala. Kita coba red data stream. Kita lihat ya. Kita bisa melihat tegangan voltase, bisa kita tinggal nandain seperti ini. Break speed bisa. Jadi ngelihat kerja tidak kerja suatu sistem kita bisa lihat dari sini. Terus kolam temperatur juga bisa dilihat dari sini. Kita tandain engine speed. Karena ini yang bermasalah cuma apa kilometernya, kita coba vehicle speed sama engine speed ya. Oke, kita conteng. Ini untuk tegangan baterainya 12 volt 12,8. Untuk kolam temperaturnya 186,8 degree Fahrenheit, apa derajat Fahrenheit. Ini lain derajat Celsius yang dipakai ya, ini Fahrenheit. Ini sekitar 90 derajatan, 85 lah, 85 derajat atau enggak 80 derajatan. Terus engine speed enggak ada, vehicle speed juga enggak ada. Oke, kita coba hidupkan mesinnya. Bentar dulu ya. Oke, lanjut kita hidupkan mesinnya. Dekat-dekat kita hidupkan mesinnya ya. Kita startup dulu. Untuk check engine-nya ini sudah mati ya. Tanpa reset, di reset pun dia mati sendiri. Tapi ada juga yang minta di reset ya, dia enggak mati, ada juga yang kayak gitu. Jadi macam-macam. Ini yang untuk engine speed-nya sekitar 700 RPM ya, normal. Terus vehicle speed-nya enggak ada. Dan sekarang kita coba masukkan gigi. Ini posisi mobil dalam keadaan tergantung ya. Kita coba masukin gigi. Maaf, kita nekan kopling dulu. Jadi kita taruh dulu kameranya. Kita langsung masukin kedua.
Oke. Ini sudah posisi di 2. Yang kita langsung lihat di vehicle speednya, ini udah jalan ya, 4,35 mph. Di sini namanya mph ya, lain dengan ini satuannya kilometer. Ini juga sudah jalan ya, kita coba gas sedikit. Sorry agak ngeblur bro, coba gas. Nah ini juga sudah jalan ya bro ya, kilometernya juga sudah nyala. Dan kita ngecek kerusakannya di sini juga bisa kelihatan tanpa melihat di kilometer. Ini 40, 11, 12. Cuma beda satuan ya, tidak sama. Jadi angkanya juga beda. Kalau di sini sekitar berapa itu? Sekitar 10 km kurang dikit. Ini 10 km. Kalau di sini 4,35 mph. Oke. Setelah ini kita kembali aja ya. Yang penting kerusakannya sudah teratasi. Sudah ketemu ibaratnya. Kita kembali. Kita clear aja. Clear lagi untuk memastikan kalau ini sudah ter-reset. Sudah tidak ada masalah di dalam ECM-nya. Oke, kita keluar saja. Kita bisa langsung keluar lewat ini. Oke. Oke. Kita tinggal cabut. Kita cabut scannernya. Kita matikan dulu mesinnya. Kita cabut. Oke, untuk mobil ini sudah aman ya. Ternyata apa kesimpulannya dari kerusakan, yaitu mungkin karena soket kotor atau longgar, jadi kalau kena getaran atau apa dia mungkin terlepas. Jadi antar nyambung sama enggak ya, bisa nyambung bisa enggak. Makanya cek engine nyala dan apa kilometernya enggak mau naik. Itu aja sih masalahnya dari kita. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk mendukung channel kami untuk lebih baik lagi dan berkembang lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.